Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra. Di bagian sini kita bahas Last Fortress ya. Last Fortress sendiri untuk eventnya ya biasa-biasa aja, komplitan semua sih guys, masih tetap stabil seperti hal-hal yang dulu ya. Dan juga kenapa gua mau pensi dan juga harganya kenapa bang kok murah ya? Karena modal awal sih guys, modal awal gua itu cuma 300 ribu aja. Udah sampai ke titik dimana 14 juta lebih ini. Namun secara pribadi goal gua yang ada di server 220 ini ya, itu nggak pernah bisa mencapai titik koordinat hingga ke Eden. Jadi buat kalian yang mau lanjutin mungkin bisa mencapai Eden. Eden sendiri dipegang sama guild itu ya, yaitu One. Dan saat ini untuk diamond gua kondisi lagi kosong, habis. Lalu kita lihat untuk prospek-prospeknya semua ya. Jadi seperti halnya VIP. VIP gua itu udah VIP ke-8. Lalu di bagian sini mencapai 45.000, untuk mencapai titik VIP ke-9 membutuhkan 80.000. Keuntungan dari VIP ke-8 yaitu adalah radar ini. Radar ini kalian bisa open. Lalu kalian bisa untuk klik aja complete all, nanti ada di bagian belakang layar gua ini. Kalian klik, lalu kalian bisa untuk claim all juga. Jadi secara instan langsungan. Lalu di bagian battle sendiri ini untuk arena ya, biasanya untuk arena. Kita open dulu. Oke. Udah gue klik dong. Oke, nice. Ini ada CP 663.000. Kita lihat untuk battlenya, kalian bisa untuk klik fight ya, ini kayak awal-awal. Nah fight, habis itu kalian bisa langsung juga untuk skip. Kita klik aja skip. Gue kalah dong. Nah kayak gitu, karena gua udah skip jadi bisa untuk di skip. Kita lanjut lagi dimana untuk hero nya jadi gua membeli untuk konstruksi guys. Gue beli dua konstruksi sekaligus, disitulah gua bermodal 300.000. kalau ditanya bang kalau main berapa, ini udah 1 tahun ya, kenapa nggak dijual harga kamu main bang? Karena secara pribadi gua udah buat konten dan udah balik modal guys. Jadi gue suka banget karena juga ada banyak history yang telah gue buat di bagian gamenya Last Fortress ini ya. Lalu di sini ada diskon, gue mempunyai 8 bronze voucher seharga 44.000. Ini produknya kalian bisa dapetin dari event sebetulnya, dari event di personal armament race. Ini kalau 3 kali kalian bisa liatin di sini ada untuk bronze voucher. Dan juga ada yang nanya bang harga 300.000 bisa menjadi 100.000, itu dari mana? Jadi dari trial aliansi ya, trial aliansi hingga yang tinggi lagi itu hingga berapa ya, 10 juta kalau nggak salah penyelesaiannya. Nanti kamu bisa dapetin itu biasanya top nomor 1. Dan di bagian laboratorium di sini udah 100%, fortress upgrade juga maksimum, land up bossnya udah maksimum, power upnya udah 2 maksimum, tinggal faction enhance, lalu ada aliansi juga yang baru kondisi berjalan. Ada juga untuk hero ya, hero di, yang gua milikin seperti ini. Untuk kontrak hero yang gua ambil dari Kelly, lalu ke bagian Benson ini. Ini kalian bisa untuk liatin satu persatu, mereka mempunyai rate up yang tinggi juga sih guys, dimana untuk skillnya level 5, yang lainnya mungkin belum stabil untuk level 5 semuanya, namun udah gua combine. Lalu di bagian sini juga ada, ini biasanya gua naikin kayak yang hijau-hijau ya, yang hijau ini skillnya gua naikin biar ngerasa untuk buat kita ya kok efektif untuk konstruksi maupun attack saat ekspedisi. Itulah yang gue upgradein di bagian akun ini, serta di bagian sini udah 3 truk, dimana untuk level truknya ada level 24,
2-3 yang baru aja berjalan dan juga level 20. Untuk percepatan item saat ini juga kondisinya masih tinggal seperti ini aja. Ini kalian bisa untuk cari secara gratis ya. Yang penting ikut guild yang benar-benar aktif agar dapetin banyak hadiah dari aliansi yang kalian ikutin. Ini adalah present ataupun kado hadiah buat kalian. Di bagian akun server 220 ini, di mana gua kondisinya lagi season keempat, belum mencapai ke season kelima, mulai OTW sih season kelima di bulan Februari ini nanti. Kalau udah selesai nanti mulai ke season kelima. Jadi buat kalian yang mau langsung bisa untuk hubungin di bagian Instagram ataupun langsung chat aja di WhatsApp gua ya. Nanti kalian bisa cek di bagian kolom deskripsi. Di situlah nanti kalian bisa mengetahuin untuk nomor CP bisnisnya gua ada di situ. Apalagi ya, eventnya itu ya karena monoton dan juga di sini gua mau ganti game karena Guide udah full komplit kok di bagian Last Fortress. Kalau kalian ngeliatin playlist gua, di situ udah ada banyak banget playlist yang udah pernah gua buatin, dimana kalian untuk Guide awal-awal bermain ini game. Total gua main 1 tahun ya, CP-nya baru hingga ke 15 juta. Itu karena ya pernah istirahat, pernah nggak buka juga, pernah nggak nyelesain daily seperti ini, kayak gitu guys. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini. Jangan lupa bahagia, ini gua share dari komen si Mas Doni ya. See you next time and bye bye.